Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat ototrak dimanapun berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Di depan kita sudah ada satu unit Hino Dutro 130HD dengan karoseri tangki air water cannon yang fungsinya untuk bisa untuk memadamkan api tentunya ya, karena ini air. Nah, unit ini memiliki kapasitas tangki dengan kapasitas 5.000 liter dengan pompa Sibaura yang memiliki daya tembak sampai kurang lebih 30 meter. Lihat. Sebelah posisi sebelah kiri seperti biasa di sini ada tangki solar. Kemudian kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang di dalam box ini kita ada, nah ini untuk pompanya. Pompa Sibaura tipe TF745M. Lumayan mahal ini pompanya ya. Bagian belakang ada pipa-pipa itu in out untuk sedot air dan juga untuk buang air juga bisa. Kemudian kita ke sebelah kiri. Di sebelah kiri kita sediakan toolbox untuk menaruh peralatan di bagian belakang baterai mobil. Itu water cannon-nya. Untuk kapasitas daya sedot dengan pompa Sibaura ini kurang lebih kemarin itu kita tes sekitar 7 menit ya. 7 menit sudah full 5.000 liter. Memang daya sedotnya cukup kuat. Namun dengan area penyedotannya itu kurang lebih sekitar 15 meter ya jarak sedotnya. Kemungkinan kalau dengan jarak sedot yang lebih pendek itu bisa lebih cepat penyedotannya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mungkin video ini sampai di sini dulu. Semoga semuanya tetap semangat dan sehat selalu, dilimpahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.